Hi guys, Assalamualaikum. Welcome to YouTube channel Ali Gadget. Selain dari pembayaran zakat fitrah melalui aplikasi Mudah Alih, anda juga boleh membayar zakat fitrah melalui perbankan internet. Antara bank yang menawarkan pembayaran zakat fitrah secara atas talian adalah CIMB, Maybank, Bank Islam dan RHB. Cara untuk membayar zakat fitrah melalui perbankan internet adalah anda perlu login ke akaun perbankan internet pilihan anda, kemudian klik pada Pay Bills ataupun Bill Payment. Seterusnya, masukkan nama biller iaitu nama pusat zakat atau Majlis Agama Islam Negeri masing-masing. Namun harus diingatkan, tidak kesemua pusat zakat atau Majlis Agama Islam Negeri disenaraikan dalam setiap perbankan internet. Setelah itu, anda perlu pilih kod zakat fitrah dan anda boleh teruskan dengan pembayaran. Cumanya di sini, harus diingatkan sekali lagi, tidak kesemua pusat pungutan zakat mempunyai kod zakat fitrah. So, kalau contohnya, anda ingin membayar zakat fitrah di pusat zakat wilayah melalui CIMB Clicks dan anda dapati ia tidak mempunyai kod zakat fitrah, maka anda harus menggunakan perbankan internet yang lain ataupun anda boleh cuba kaedah pembayaran yang lain. Kemudiannya, untuk membayar zakat fitrah melalui online banking ini, anda perlu kirakan sendiri kadar zakat fitrah yang perlu dibayar dan terus masukkan sahaja jumlah pembayaran zakat anda. So, secara kesimpulannya, bagi setiap umat Islam yang mampu membayar zakat fitrah, anda kini mempunyai pelbagai alternatif untuk menunaikan ibadah zakat anda dan ia hanya mengambil masa 5 minit untuk menjelaskan bayaran zakat fitrah. So, setakat itu saja untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget. Selamat beramal. Cheerio!